Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha. Dan hari ini saya akan ulaskan peranti terbaru daripada Realme, iaitu Realme X2 Pro. Realme X2 Pro ini adalah peranti mercu terbaru daripada Realme. Di Malaysia, Realme sangat jarang melancarkan peranti mercu. Jadi apakah keistimewaan peranti ini? Yang pertama yang boleh saya katakan kepada anda semua adalah ini adalah pembunuh peranti mercu terbaru yang paling ganas dan paling dahsyat sekali yang wujud kat Malaysia ni. Kenapa dia adalah pembunuh peranti mercu? Kerana harga jualannya hanya RM2,399, yang mana spesifikasi seperti ini hanya peranti-peranti seperti OnePlus 7T, Samsung, Pixel saja yang gunakan. Dan harga OnePlus di Malaysia juga paling murah pun untuk spesifikasi seperti ini adalah OnePlus 7T yang berharga RM2,900 lebih. Jadi ini dah membunuh dah OnePlus. Okey, saya akan mulakan dengan ulasan saya dengan skrin. Skrin peranti ini memang cantik. Ia ada takut kecil di situ, tapi percaya atau tidak takut ini langsung tidak mengganggu dan sangat puas. Warna Super AMOLED-nya memang memuaskan dan pengalaman menonton pada peranti ini adalah mengasyikkan. Ia kita tak boleh compare dengan peranti seperti Mi 90 Pro kerana ia betul dia ada kamera pop night dan sebagainya. Tapi lihat di sini, rekaan takutnya dan dagu adalah kecil dan boleh katakan hampir sekata. Dan apabila saya tonton video di Netflix, YouTube, Disney Plus dan sebagainya, sungguh seronok warnanya, setiap keperincian, setiap butiran memang hidup warnanya, memang dalam hitamnya dan warnanya cukup terang, kecerahan juga memang cukup A. Tadi kan saya sebut yang peranti ini mempunyai pembesar suara stereo. Percaya atau tidak, pembesar suara stereo pada peranti ini adalah memuaskan walaupun ia adalah peranti yang boleh dikatakan murah dalam segmen peranti mercu. Apabila saya mendengarkan Spotify, Tidal ataupun YouTube Music, ia memberikan satu pengalaman pendengaran yang bagi kata saya baik. Dia tidak setanding dengan Pixel 4 ataupun Samsung ataupun iPhone, tapi untuk harga yang sekitar RM2,000, mana nak dapat? Memang impossible. Okay, prestasi peranti ini memang A. Dia dijana dengan Snapdragon 855 Plus, RAM 12GB RAM kot. Memang puas gila apabila bermain permua, buatkan pelbagai tugasan. Permua yang saya banyak mainkan dalam peranti ini adalah PUBG Mobile dan juga COD. Dan apabila saya bermain setiap permua ini, ia memberikan satu impak yang sangat positif kerana satu, peranti langsung tidak memanas. Kemudian, tiada langsung lengah masa selemasa apabila bermain permua. Dan apabila saya bertukar-tukar antara aplikasi ke aplikasi, buka tutup aplikasi, ia adalah lancar. Peralihan animasi ini juga memang pantas. Untuk kamera, kamera pada peranti ini, pada awalnya saya cuba peranti ini semasa saya buat pandang pertama adalah tidak begitu mengagumkan. Tapi selepas Realme mengedarkan kemas kini yang terkini pada peranti ini, ia memberikan satu pengoptimasian yang lebih baik. Saya pergi ke Pulau Pinang hari itu bersama-sama dengan peranti ini untuk mengambil beberapa gambar dan hasilnya sangat menggunjakan. Saya sendiri terkejut yang Realme X2 Pro mampu mengambil gambar dengan tahap bokeh yang cantik, nilai HDR yang tinggi, white balance yang baik. Tapi warna yang cantik itu adalah terima kasih kepada tiga lensa saja, iaitu 64MP, 13MP telefoto dan 2MP sudut kedalaman. Lensa wide angle pada peranti ini memberikan hasil gambar yang kurang memuaskan dan kurang menarik. Kerana anda boleh lihat sampel-sampel yang sedang dipaparkan dalam skrin sekarang. Anda lihat saja setiap gambar ni. Dari segi warnanya memang begitu hidup. Butiran dekat wajah memang terperinci. Warna dekat outdoor tu memang cantik. Lihat gambar-gambar bangunan, apa-apa tanda ini. Memang mempunyai gambar yang boleh kata realistik, memuaskan dari segi warna, kecerahan, butiran. Sangat terperinci dan sangat hidup, memang pop. Untuk bateri, baterinya hanya 4000 mAh. Dan ia sangat tahan lama. Saya katakan, lepas kencan penuh, kadang saya tak pakai peranti ini kerana peranti harian saya sekarang adalah Pixel 4. So, apabila saya tidak menggunakan peranti ini dalam masa 2 hari selepas dicas hingga penuh, masih ada baki sekitar 70%. Standby time-nya juga adalah agak baik. Tapi apabila saya menggunakan peranti ini sepanjang hari untuk social media, permua, kamera, kerja-kerja harian, menulis artikel dan sebagainya, ia mempunyai ketahanan bateri yang agak mengagumkan, kadang-kadang boleh mencapai lebih 7 jam SOT. Tapi kadang-kadang jika terlalu banyak penstriman yang saya gunakan, ia bertahan sekitar 5 hingga 6 jam SOT. Dan kalau anda kata 5 jam SOT itu tidak tahan, anda tidak perlu risau kerana ia menyokong pengisian pantas 50W Super VOOC. Okey, ini adalah teknologi daripada Oppo yang Realme pinjam. Okey, apa kelebihan pengisian pantas ni? Ia boleh mengisi peranti ini kosong hingga 100% dalam masa hanya 30 minit sahaja. Apabila anda cucuk saja pengecas, anda akan lihat animasi pengisian tu seperti muat turun sesuatu. Sangat pantas dan buatkan saya sendiri terkejut. Wow, betul ke peranti ini boleh buat kehebatan seperti ini? Kemudian saya akan ceritakan mengenai sedikit rekaan dan bahan binaan peranti ini. Okey,
Peranti ini adalah peranti mercur dan ia boleh katakan bukan peranti yang premium kerana belakang ni ia benar ada kaca, tapi rekatnya agak pelik dan awkward seperti logo Realme yang berada di bahagian atas ni yang tidak center, tidak berada di tengah dan boleh katakan agak pelik. Warna birunya nampak sangat Realme cuba meniru warna OnePlus 70 dan OnePlus 70 Pro sekarang yang ada sikit cerun berwarna biru, tapi warna biru ni adalah yang berkilat dan menangkap banyak kotoran cap jari dan peranti ini kadang-kadang terasa licin dan terpaksa menggunakan kerangka juga. Panel belakang ni adalah sangat mudah calar. Peranti ini baru saya hanya gunakan dalam masa beberapa minggu, sudah ada banyak kesan calar walaupun menggunakan kerangka dan walaupun simpan dalam poket yang tiada habuk dan sebagainya. Okey. Pegang dari sisi, kita lihat secara keseluruhan rekaan peranti ini, ia mengingatkan saya pada rekaan Xiaomi Mi 5 yang dilancarkan sekitar 2-3 tahun yang lalu. Jika kita lihat lengkungan di bahagian belakang ini, boleh katakan tidak begitu kemas kerana ia tidak digabungkan dalam bingkainya sekali. Secara keseluruhan, ini adalah sebuah peranti yang A+. Okey, kenapa? Saya sudah cakap, skrinnya cantik, pembesar suara yang hebat, kamera dia tidak sangka peranti Realme boleh menghasilkan kamera yang sungguh mengujakan. Dan paling buatkan peranti ini unik adalah persiapan tas 50W Super VOC yang boleh anda charge kosong hingga 100 dalam masa hanya setengah jam saja. Dan harga jualan hanya RM2,399 dan saya tidak banyak komplain dari segi nilai peranti ini. Ia memang betul-betul kata peranti Pocophone F1 yang seterusnya. Kerana apa cerita Xiaomi? Manakah Pocophone yang sekarang? Mana Pocophone F2? Nampaknya sekarang anda boleh lupakan hashtag baik beli Poco dan buat hashtag baru seperti baik beli Realme. Kerana saya sendiri akan teruskan menggunakan peranti ini sebagai peranti harian saya. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.